Memang benar kita menuliskan bahwa rezeki, jodoh, maut kita sudah ditentukan sebelum kita lahir ke dunia. Rezeki tidak akan tertukar, jodoh tidak akan kemana, maut juga tidak akan bisa dimajumundurkan. Manusia hanya perlu selalu berupaya menjadi versi terbaik dari dirinya agar rahmat ilahi menyertai selalu dalam pasang surut kehidupan. Tidak ada satupun yang dapat merubah takdir yang kuasa. Maka tidak pantas untuk kita merasa khawatir, apalagi merasa lebih berdaya upaya dalam menjalankan garis hidup ini, karena setiap detik sesungguhnya ada campur tangan Sang Khalik. Seperti aku yang dilahirkan sebagai seorang indigo, pun tidak diberikan kemampuan Tuhan untuk merubah dunia, melainkan sebagai pengingat diriku sendiri untuk selalu berada di jalannya. Sesungguhnya, Yang Maha Kuasa menurunkan kepada kita semua kemampuan-kemampuan untuk memudahkan kita taat kepadanya. Bukan untuk mengambil alih tugasnya, mengatur dunia. Woi, bangun aja lo. Eh, izin kamar mandi ya. Kamar mandi bawah, WC-nya udah bagus kan? Males gue naik turun. Mbak, Mbak ngapain? Nyari gelang. Gelang? Gelang apa ya? Gelang. Ngapain lu? Tan, ngapain lu? Ini nyariin gelang Mbak itu. Katanya ada gelang depan rumah kita. Mbak, Mbak siapa? Ini. Ah? Tadi ada Mbak-mbak di sini. Katanya gelangnya hilang di depan sini. Halu lu.
Kenapa sih lu? Gak usah beli kopi. Di belakang ada kok. Di belakang ada. Aneh lu ya, orang gak mau beli kopi gak juga. Usah. Di belakang ada. Yuk, belakang aja ya. Gi. Aneh. Ada. Yaudah deh. Oke. Dok. Hati-hati ya. Yuk, kan. Aduh, maleman nih gue pulang nih kan jadinya. Mana-mana deadline lagi harus malam ini kirim via email kerjaan. Semua gara-gara Intan, halu. Pulang malam nih gue. Pasti nih mobil Aki nih bermasalah. Aduh, kenapa lagi nih Aki?
Suara apaan tuh? Kok serem ya? Mati gua. Sebelah rumah kosong lagi gua. Semoga bisa lah gue benerin nih. Aduh, muka gue gaduh. Kayaknya ini dia goyang deh. Nah. Oke. Please. Yes. Suara apa itu? Ngapain? Nyari gelang. Gelang? Gelang apa ya? Itu gelang saya. Gelang ini sama lu, Dok. Lu harus cerita.
Lu jangan ngaco ya, gelang apaan? Gua fotoin. Gua fotoin sekarang, gua kirimin ke WhatsApp lo, lo harus lihat. Yaudah, lu kirim gelangnya ke gue, agak ya, kita lihat. Gelang ini? Tan, Tan. Udah lu cek? Lu cerita sama gue, apa hubungannya lo, gelang ini, sama perempuan tadi? Sebentar. Kayaknya gua ingat sama gelang ini. Cari siapa perempuan yang lo tabrak dan lo harus bertanggung jawab. Lo gak boleh kayak gini. Oke. Gue akan cari tahu siapa perempuan itu, gue akan bertanggung jawab. Oke, okay, fine. Gue akan bertanggung jawab, Tan. Oke ya. Udah. Lamun aja lu. Izin kamar mandi ya. Oh ya, kamar mandi bawah WC-nya udah bener. Gua malas naik turun.